memilih pasangan yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 32, wa ankihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum. Nikahkanlah orang-orang yang belum mampu menikah di antara kalian, ya, dan orang-orang yang sudah pantas menikah dari budak-budak kalian yang laki-laki maupun perempuan. Iyakunu fuqara yughnihumullah min fadlihi. Kalau mereka miskin, maka mereka akan dijadikan kaya oleh Allah Subhanahu wa taala min fadlihi, dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wasiun alim, dan Allah itu maha luas lagi maha mengetahui. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya muliakan. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menikahkan orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh, ya. Walaupun dia seorang budak, walaupun dia seorang budak. Yang bagi ala sahibil bait intiqa az-zauja as-saliha bisyurut at-taliyah. Ya, hendaklah seorang yang apa, memiliki rumah, pemilik rumah, sahibul bait, mereka menikahkan orang-orang yang ada di rumah itu dengan pasangan yang soleh. Dengan pasangan yang soleh. Kemudian juga disebutkan dalam ayat ini, iyakunu fuqara yughnihumullah. Kalau dia miskin, Allah jadikan dia kaya. Nah, orang yang memilih pasangan diperhatikan. Yang pertama adalah tungkahul mar'ah li arba. Dari sisi laki-laki, dia mencari pasangan dari wanita-wanita yang memiliki empat sifat. Rasulullah menyebutkan bahwa wanita itu dinikahi karena empat perkara. Pertama, lima liha, karena hartanya. Boleh enggak nikah karena harta? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Ya, yang menikah karena harta silakan. Enggak apa-apa. Oh, itu saya menikah hartanya banyak, silakan, enggak ada masalah. Yang kedua, li hasabiha. Yang kedua karena keturunannya. Dari keturunan yang baik-baik. Boleh seorang menikah karena keturunannya. Yang ketiga, li jamaliha, karena kecantikannya. Ini juga boleh orang menikah karena kecantikannya. Yang keempat, walidiniha, yang keempat karena agamanya. Karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, karena agamanya. Ayo anak muda dihafal ini, ya. Terus Nabi sebutkan apa? Nabi sebutkan fat farbidati din taribat yadak. Hendaklah kamu pilih dari empat pilihan ini. Kalau misalnya bingung, ya, dia pilih bingung memilihnya. Ada beberapa orang wanita yang hendak dia pilih, ya, bingung. Yang satu kaya, yang satu bagus keturunannya, yang satu lagi apa, cantik, yang satu lagi bagus agamanya. Masing-masing punya satu bagian. Maka kata Nabi SAW, pilihlah wanita karena agamanya, karena itu akan membuat kamu beruntung. Beruntung. Ya, jadi wanita yang mau dipilih berarti wanita tersebut harus memperbaiki agamanya. Harus memperbaiki agamanya. Walaupun sih enggak ada kata terlambat untuk memperbaiki agama kita. Walaupun kita sudah nikah, boleh, silakan memperbaiki agama. Tapi bagusnya seorang laki-laki mencari wanita yang sudah jadi, bagus agamanya. Maka gadis-gadis, wanita-wanita, anak darai, ya, nah itu, memperbaiki agama sejak masih gadis. Supaya rumah-rumah tangga kita, rumah tangga kaum muslimin, memang sejak awal dibangun dengan bagus, dibangun dengan kokoh. Karena orang-orang yang melangsungkan pernikahan ketika itu adalah orang-orang yang memang sudah kokoh, sudah bagus. Itu. Kecuali kalau misalnya dia yakin bisa memperbaiki pasangannya, enggak ada masalah. Tapi kalau dia tidak yakin, lebih dia pilih yang sudah jadi. Ini yang pertama. Nah, perhatikan, Nabi memerintahkan seorang laki-laki untuk memilih. Berarti apa tujuan akhirnya ini? Tujuan akhirnya adalah untuk memperbaiki apa? Rumah tangga. Itu tujuan akhirnya, untuk memperbaiki rumah tangga.